Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel Ahong Sipi, teman-teman. Selamat pagi semuanya, para pecinta kerapan sapi seluruh Madura dan Jawa, teman-teman. Semoga pagi ini teman-teman dikasih berkat sehat dan rezeki yang lancar untuk semuanya. Salam budaya dari Ahong Sipi, teman-teman. Kebetulan hari ini saya lagi main ke kandang tim door to door cabang Pamekasan ya teman-teman. Ini saya pengen lihat kesiapannya untuk tim door to door yang ada di Pamekasan. Ini punya plang di seleksi tingkat kabupaten Pamekasan, nomor 7 teman-teman. Yang akan dilaksanakan tanggal 24 September 2023 di lapangan Asam Manis atau Desa Murtaci, teman-teman. Nah, ini kondisi sapinya untuk hari ini, teman-teman. H-2. Nah, ini sapi yang dari Banting, Madura. Sapi yang tergolong baru, teman-teman, di kandang ini karena ini sapi tukar guling. Ditukar sama gembul yang dari Roket Jawa, teman-teman. Oke, ini kondisi sapinya, kita lihat fisiknya. Ini otot-ototnya, teman-teman. Oke, tak tahu apa ya. Secara fisik, kalau saya nilai ya, saya pribadi maksudnya, ini sangat siap, teman-teman. Nah, ini ada Mas Har sama ini perawatnya ini, teman-teman. Nah, ini gimana ini kesiapannya ini? Mas Har, kesiapannya gimana ini? Untuk Masnya gimana ini kesiapannya ini? Untuk tanggal 24. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Korla tak lecen, Rikin. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Amin, amin, amin. Semoga ada rezeki, teman-teman. Nah, ini optimis, intinya optimis. Mula tingkat kabupaten lepada siap. Siap sekapin. Tapi Mas Har. Pada siap, teman-teman. Nah, ini yang mat ini. Sudah mulai jinak dia. Ria, dek karena makanan nih guys, sekar-sekar guys. Ini guys, ini makernya yang dari tim door to door, teman-teman, atau Roket Jawa ya. Kita bisa nilai sendiri secara fisik kesiapannya sapinya. Insya Allah meskipun nggak 100%, ini udah sangang bulu sangat, Mas Har. Sangang bulu sangat, teman-teman. Siap. Ngabik sebu lah. Puh, lebih karena itu corongku. Nih teman-teman, sapinya ya. Ini tinggal canteng mutur. Karib buat apa njen? Mula seleksi tingkat kabupaten menuju piala presiden nih, teman-teman. Nunggu rezeki. Tak iya. Gembul tahu buat aning lempar biwan. Over roket banteng, teman-teman. Ini yang standby di kandang jelang seleksi kawedanan kabupaten tanggal 24. Oh ya, kalau tanggal 23-nya di Ketapang atau Sampang, teman-teman. Dan berbarengan dengan Sumenep. Nah, ini lihat bodinya mat tambah bohai. Tampak belakang, teman-teman. Wawen. Aduh. Hari makin murni-murni, guys. Pakan spesial, guys. Nangis nyari akin. Mangun nih. Ngarek ke Sampang.
Awo. Jadi pakai nengarik ke sampang. Awo. Bajalan. Oke, ini teman-teman, ini mat teman-teman. Engkau bapa takut deh. Temen gue bukan cara anjir. Eh. Bunyi pulan awungus kau dong. Iya, ya seru hero teman-teman dia. Pulan ganas ya. Itu yang dari Bakur katanya. Banteng Madura. Pola mie buat dan teman-teman. Kalau secara fisik lebih panjang ini teman-teman sapinya. Daripada matnya. Mendinaknya mie apa deh? Banteng deh ya. Mat petel. Nyami petel. Mat bantengnya. Nih teman-teman, pagi kita ada di kandang tim door to door cabang Pamekasan. Nih tahun 2020. Di sini juga menyumbangkan satu tiket Piala Presiden untuk tim door to door dan jadi juara 3 ya, benar. Karena ditunda ke tahun 2022. Terus juara 3 golongan bawah di Piala Presiden. Tapi sapinya ini. Sapinya yang ini. Itu ya, sapin kan dia kan? Sapin kan dia kan, emat bi gembul kan? Si Piala Presiden kan. Sapinya yang ini teman-teman, yang di ajang Piala Presiden juara 3. Keng lajena beni se itu. Lajena lamare itu kar guling. Nah ini tukar porot sama banteng dari Banggalan Haji Kur tepatnya, atau tim Banteng Madura teman-teman. Kok nubulan nubulan awong aneh saya capok PMK atau tak kulian segali wali kenapa tengah. Nah iya. Abi iya petacum. Ma, deh iya. Mun si celeng ro sapen. Berempat tahun. Dari 2000 berempat mun si celeng. Anu sapi legend. Tiket ruang. Iya, iya. Oh iya. Ada tak macam buat puh awalang menjadi tak sedih lah. Jengkeling kau sih yang beli ruang. Pak ada yang beli. Dohur ruang. Langsung. Ini kan mau nabrak karo kan awleng gitu. Bisa beli tawel. Hah? Sepotir sambil beli ya. Oh, mati, Pak. Ampun. Bucok tahu. Allah. Oke, ini teman-teman, kesiapannya intinya siap tempur 100%, maka kita 100% sangat puluh sangat channel sehari ini teman-teman. Jadi insyaallah menyumbangkan tiket kembali untuk tim door to door akan membanggakan kembali katanya teman-teman. Kerap tahunan ya. Kerap tahunan. Menjan Pak Muhlis kerap tahunan. Gak tahu ya teman-teman. Katanya kalau bukan katanya sih. Kalau Piala Presiden atau seleksi tingkat kabupaten ini sesuatu kerap yang sangat-sangat prestis untuk para pengerap sapi dan sangat bergengsi dibandingkan kerap tangke kayak gitu teman-teman. Kalau kerap tangke bergengsi juga, cuman mungkin lebih egonya lebih
seleksi kawedanan kabupaten dan pilihan presiden, teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih buat masnya. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melas kena.